Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai seluruh masyarakat Kota Singkawang. Saya Cecwimi, Wali Kota Singkawang, ingin menyampaikan berita kurang baik. Di mana pada hari ini, tanggal 3 September 2020, tadi jam 10 melakukan tes swab kepada keluarga kami dan hasilnya kami berempat terkonfirmasi, saya beserta 3 anggota keluarga. Saya menyampaikan kepada masyarakat untuk tidak takut, untuk tidak panik, tetapi tetap waspada dan menjalankan protokol kesehatan. Apabila keluar rumah, harus pakai masker. Cuci tangan dengan air bersih dan sabun, gunakan selalu hand sanitizer, dan jaga jarak. Kepada seluruh masyarakat Kota Singkawang, untuk tetap waspada dan melakukan protokol kesehatan secara bersama-sama. Karena seketat apapun, selalu ada ruang dan potensi untuk kita terkena COVID-19 ini. Contohnya saya dan keluarga. Saya sudah menjalankan protokol kesehatan dengan ketat, tapi saja tetap saja saya terkonfirmasi. Kenapa? Karena ada orang di keliling kita yang tidak melakukan protokol kesehatan. Inilah pengalaman bagi kita semua. Jangan egois, mari kita lakukan bersama-sama protokol kesehatan untuk melindungi diri kita, melindungi keluarga kita, orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita cintai, agar terhindar dari COVID-19 ini. Bapak Ibu yang saya cintai, kami mohon doanya, semoga saya dan keluarga selalu diberi kesembuhan, dan juga staf kami, dan juga yang ada di ruang isolasi, semoga juga diberi kesembuhan. Mari bersama-sama bergandeng tangan kita menjaga dan menjalankan protokol kesehatan sehingga kita dijauhkan dari COVID-19 ini. Mari kita matikan mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua.